Singapura, Singapura. Singapura. Perjalanan gimana di Riyadh Singapura? Oke lah. Oke ya. Hai guys, kali ini saya kedatangan tamu dari Indonesia. Ini namanya Mas Widodo Rudi. Hai guys, masuk tadi lewat mana, Bas? Singapura, Singapura. Singapura. Perjalanan gimana di Riyadh Singapura? Oke lah. Oke ya. Oke. Ada apa ditanya-tanya apa-apa gitu di sana? Biasa lah. Biasa ya. Nampak tapi lancar ya. Tapi tekongnya nganter sampai ini ya, dia. Sampai di bandar ya? Bandar. Sampai bandar kan? Tadi sampai bandar siapa yang ambil? Naik Grab. Naik Grab. Tahu cara pesan Grab? Tahu. Oh, alhamdulillah tahu, guys. Ini konco 20 tahun, guys. Sudah di rumah berapa tahun? Di rumah? 1 tahun setengah. Lama, guys. Saya 6 bulan. Terus sekarang menetapnya di mana ini, Mas? Di Palembang apa di Jawa? Itu di Jawa. Terus anak istrinya sekarang di mana, Mas? Dekat Palembang. Oh iya. Terus niat ke sini lagi tuh mau bekerja apa mau jalan-jalan ini, Mas? Oke. Okay. Oh, besok udah kerja. Oh ya, siap-siap. Ya, selamat datang dan kembali bekerja ya, guys ya. Oke. Terus rencana nih lebaran nih, mau lebaran kan ini. Ini nanti kira-kira lebaran bisa di rumah apa masih di sini nih? Masih ini, Bang. Masih di sini. Terus rencana anak istrinya gimana nih, Mas? Oh, lepas barang masuk, ya syukurlah. Oke. Terus kemarin tuh nyoblos nggak, Mas? 17 kemarin, bulan presiden. Alhamdulillah nggak nyoblos, Bang. Masalahnya itu posisi dekat Batam. Oke. KTP-nya nggak. Oh, KTP nggak bisa nyoblos sih, Mas? KTP Jawa. Seandainya, Mas, ini seandainya kalau nyoblos tuh milih 01 apa 02, guys? Kami hati ya tetap 01. Jadi Pak Jokowi ya, guys ya. Iya. Ya udah sampai di sini dulu ya, guys ya. Oke. Oke, assalamualaikum. Halo, Bos.